pemeriksaan swab antigen gratis dengan upaya untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Ini upaya yang kita lakukan. Sampai dengan kemarin semalam sudah 109.984 yang 88 orang warga Jakarta yang sudah dilakukan tes antigen. Yang reaktif itu sekitar 834. Yang positif atau reaktif dengan perincian ada di isolasi mandiri ada 460, kemudian ada di Wisma Atlet itu kita ada 168 orang dan di tempat rujukan lainnya ada 206.